My Fun Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan ulang kaji kita. Sudah pun kita melewati kepada tiga juzuk daripada Al-Quran, dan pada hari ini kita ingin merujuk mengulang kaji pada juz yang keempat. Dan insya-Allah kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Ya, kita berdirik-dirik ni Ustaz ya. Kita menanti nanti Ustaz Tar juga, Ustaz Tirmizi ya, berkongsi ulang kaji kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Tapi kita teruskan ya, kita teruskan pembelajaran kita, dan kita doakan Allah menerima ya, Allah mudahkan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada 10 halaman daripada bermula daripada halaman 62, dan insya-Allah jika kita melihat pada juz yang ketiga semalam, kita berada di dalam surah Ali Imran. Masih lagi pada hari ini kita berada pada surah Ali Imran pada ayat 92 untuk kita melihat bagaimanakah perjuangan ya, bagaimanakah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina prinsip, membina ataupun menguatkan al-haq dalam diri kita. Maka inilah yang kita ingin baca daripada ayat 92, memulakan juz keempat kita. Ini namanya, biasa orang cakap, juz lantana Ustaz ni kan. Okey, jadi kita baca ayat ini, seruan daripada Allah untuk kita infak dengan apa yang kita cintai. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Kita meneruskan lagi perkongsian ulang kaji kita pada surah Ali Imran, awal juzuk yang keempat, bahagian yang pertama. Ayat 92 yang akan kita bacakan pada permulaan ini. Moga-moga kita dapat memahami selok belok mesej di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang merupakan sumber petunjuk yang sangat benar, aqwam, yang Allah Taala anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tana تحب
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. صدق الله. Surah Allah Azim, itulah daripada juz yang keempat, surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-92. Ya, kamu tidak akan memperolehi kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apa-apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini memulakan juz yang keempat ini. Kalau kita melihat konsep al-birr ini sudah pun disentuh pada ayat 177 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada juz yang kedua. Jadi kita sudah lihat di sana, di sini sekali lagi Allah menekankan lan tanalul birr, tidak mungkin mencapai kebajikan apabila seseorang itu sampailah dia menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita, kepada saya sebenarnya. Kalau kita cinta kepada harta, kita cinta kepada mungkin masa yang lapang, kepada perkara-perkara yang menyenangkan, tetapi Allah kata bahawa tidak mencapai al-birr yang sebenar-benarnya. Kalau kita bercakap pergi ke umrah ataupun pergi haji yang mabrur, nak tahu bahawa kita ini mabrur, berada dalam keadaan yang diterima, yang dalam kebajikan. Salah satu sifat yang telah disentuh pada ayat 177 surah Al-Baqarah juga diulang di sini, tunfiqu mimma tuhibbun, iaitu infak. Dan kali ini Allah menambah dengan yang dicintai, Ustaz, ya. Jadi maksudnya dia bukan sekadar perkara yang biasa-biasa, yang baki-baki sahaja kita dermakan dekat NGO, baju-baju yang dah tak pakai, yang dah tak muat ataupun yang dah lama, tetapi duit yang baru, ya, maksudnya yang kita cinta itu yang kita serahkan ataupun kita infakkan. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Tidak ada yang diinfakkan kecuali semuanya Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal, berganda-ganda kepada kita. Dan ini adalah peringatan kepada kita, lantaran ayat ataupun juz yang keempat ini sudah membawa kita kepada perjuangan. Ya, perjuangan. Allah bagi harta bukan untuk disimpan banyak-banyak, kita fikir bimbang sangat pada anak dan pada isteri, nanti dah meninggal nanti nak tinggalkan apa. Itu satu, kita tak tinggalkan kosong, tetapi jangan sampai kita abaikan kepada perjuangan fi sabilillah. Dan pada muka surat 62 ini ada diceritakan tentang amalan-amalan, contohnya bagi Bani Israel bila mereka tidak buat apa yang patut dibuat. Salah satunya ialah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Ini adalah satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian. Allah ingatkan kepada ayat 98, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu lakukan. Jadi berkali-kali ya Allah mengingatkan tentang ahli kitab agar mereka ini orang-orang yang ada kitab, jangan sampai wahyu yang ada itu menghalang mereka daripada berbuat sesuatu yang benar, daripada sesuatu yang siddiq, sebagaimana Allah nyatakan di dalam halaman 62. Halaman 63, kita ingin bergerak pada ayat 102 yang biasa masyhur ayat ini. Ini adalah ayat pada halaman ini menceritakan bagaimana kita ini perlu berpegang kepada tali Allah, ya. Tali Allah pada ayat 103, tapi kita nak baca ayat 102, seruan daripada Allah, pastikan kita berpegang kepada hak. Mari sama-sama kita baca, Ustaz, ya. Baik. Kita baca ayat yang masyhur yang selalu kita dengar, kita dapat ulang kaji pada ayat 102 pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيها الذين آمنوا
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah menyeru kepada orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Ada orang beriman bila-bila tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah, mencegah ataupun menjauhi perkara yang dilarang, itu tidak dimaksudkan bertakwa. Maksudnya dia beriman, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, saya beriman, tetapi untuk menjadi orang yang bertakwa perlu melaksanakan apa yang diseru oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Maka Allah mengingatkan pada ayat ini, ittaqullah haqqa tuqatih. Mestilah takwa itu dengan sebenar-benar takwa, dengan hak, dengan jelas tujuan apa yang kita buat pada setiap masa. Dan inilah prinsip bagi seorang yang beriman yang dibina di dalam surah Ali Imran. Ada 200 ayat dan Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nak ceritanya ialah apa? Maut adalah suatu perkara yang kita tidak tahu bila tarikhnya. Antara hari Ahad, hari Isnin dan kalau katakan hari Khamis, hari Jumaat dan hari maut, yang paling pasti adalah hari maut. Ya, tetapi hari maut itulah yang kita tidak tahu bila ia berlaku. Jadi bila Allah menggunakan perkataan wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya pada setiap masa itu kita kena anggap bahawa anytime, bila-bila masa sahaja Allah boleh panggil, dan harapnya pada waktu kita dipanggil itu kita berada dalam keadaan muslimun, ya, bukan yuslimun, ya, tetapi muslimun, maksudnya betul-betul stabil keislaman kita. Ini adalah seruan untuk kita selalu menyemak diri kita pada setiap masa, adakah saya yang saya buat ni cukup Islam ataupun tidak cukup Islam. Islam maksudnya ialah menyerah diri kepada Allah, peraturan yang Allah berikan. Jadi bila kita dah baca Quran, kita tahu dah Allah suruh saya buat ini, begini, perangai saya begini, begini. Saya menyerahkan, saya ikut kepada peraturan daripada Allah. Inilah muhasabah penting, apatah lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan tarbiyah untuk kita selalu imanan wahtisaban, ya, dengan penuh muhasabah agar kita dipanggil oleh Allah confirm dalam keadaan Islam. Dan biasanya di hujung itulah poin yang penting, tetapi poin hujung itu dia ada kaitan dengan apa yang kita buat pada setiap hari. Ini peringatan daripada Allah, sebabnya pada ayat 103 itu waqtasimu bihablillah, pegang betul-betul kepada tali Allah jami'a keseluruhannya. Jangan kita tolak, ada perkara yang kita ambil, ada perkara yang kita tolak. Wala tafarraqu, kerana bila seseorang itu tafarraq, ya, tafarraqu daripada kebenaran, daripada hablullah, daripada tali Allah iaitu Al-Quran salah satunya ataupun tali Islam, maka kesannya ada orang yang berpecah jadi kumpulan A, ada yang jadi kumpulan B, yang A menolak kebaikan daripada B, B menolak kebaikan daripada A. Perkara itu akan menyebabkan kita berantakan. Ya, dan inilah ayat yang berkaitan dengan macam mana umat Islam boleh maju dan mendapat nikmat dengan bersatu. Dan disambung lagi pada ayat 110 pada halaman 64, kalau umat Islam ingin menjadi khairah ummah, kena ada buat tiga perkara. Kita baca ayat 110 muka surat 64 untuk kita mengetahui formula tamadun yang khairah, yang baik, ada dinyatakan pada ayat 110. Dan sekarang umat Islam mungkin tidak dianggap sebagai terbaik kerana salah satu ataupun dua ataupun tiga ini mungkin lemah. Kita perhatikan bersama. Silakan Ustaz. Baik, bagaimana kita nak menjadi umat yang khair, ummah yang terbaik? Sama-sama kita baca dahulu ayat 110. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
Surah Al-Azim, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang makruh, mencegah daripada mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang yang derhaka, yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini sebenarnya formula bagaimana umat Islam boleh menjadi khairah ummah. Khairah ummah ini maksudnya adalah umat yang terbaik, tamadun terbaik, dapat dibina, pernah terbina dalam sejarah kita. Tetapi jatuh pada tahun 1924. Jadi maksudnya kita dah hampir 100 tahun Ustaz ya. 100 tahun kita ini tamadun kita rosak ataupun hancur kerana apa? Tiga perkara. Yang pertama ialah ta'muru nabil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Ya, menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah kepada kemungkaran. Dan yang ketiganya adalah watu'minu nabilah. Formula ini sebenarnya kalau ianya berlaku kepada umat bukan Islam, mereka akan dapat jadi hampir terbaik. Ya. Dan apa yang berlaku dalam negara-negara umat Islam sekarang ini ialah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran ini mungkin ia tidak banyak berlaku. Kalau ia tidak banyak berlaku, lebih banyak lagi seruan anti rasuah berlaku di negara-negara bukan umat Islam, kesannya negara itu akan bangkit, akan naik. Ya, kerana apa? Kerana umat Islam kalau tegur sikit pasal rasuah ke, tegur sikit pada pemimpin ke, ataupun tegur sesama sendiri, yang tegur itu cold storage akan diletakkan dalam peti sejuk, maksudnya diletakkan satu tempat yang menyebabkan dia akan hancur, ya, ataupun tidak diberi perhatian. Ya, jadi ini adalah tragedi dan kita perlu mengingat. Tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita kena sebarkan kesedaran kalau kita nak kembali balik tamadun kemenangan kita. Yang pertama, menyuruh kebaikan itu perlu sentiasa dibuat. Ya, yang pertama. Yang kedua, perkara kemungkaran itu kita memang kena tegur, tak boleh duduk diam. Kalau kita duduk diam ataupun kita tak bercakap, kita rasa tak apalah, kita ajak orang baca Quran je. Tapi kalau ada orang yang buat silap, kita kata tak apa kot, senyap je, pandai-pandai, kan? Ia akan menyebabkan apa? Kita tidak membuat perkara yang kedua. Dan Allah letakkan perkara ketiga, watu'minuna billah, ya. Contohnya sebuah negara bukan Islam, dia menyeru kebaikan, mencegah perkara yang tak baik, ya. Mungkin ada perkara yang tak baik tapi bab rasuah, integriti dia jaga, ya. Kalau dia buat dua perkara, perkara ketiga dia tidak buat, berbanding dengan negara Islam yang perkara pertama mungkin kurang, perkara kedua mungkin kurang, dia kata bahawa dia beriman kepada Allah. Sebenarnya itu menyebabkan sesuatu umat ataupun negara itu yang bukan Islam itu ataupun negara non-Muslim itu akan menjadi lebih tinggi kerana dia mengamalkan apa yang ada dalam ayat 110. Jadi ini seruan kepada kita semua agar apa? Tiga-tiga ini perlu kita laksanakan di peringkat manapun, dan inilah peringatan dalam ayat halaman 64. Dan kita pergi kepada halaman 65, ya, kita nak belajar lagi tentang infak. Ayat 117 yang kita nak baca bersama berkaitan dengan infak yang sebenar-benarnya mestilah di atas kebenaran. Al-haqqa. Bukan infak untuk taja program konsert hiburan contohnya. Itu bukan infak yang Allah terima. Apatah lagi kalau menyokong kepada perkara kufur. Kita baca ayat 117. Silakan. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت
Surah Al-Azim, Allah menyambung lagi dalam surah Ali Imran pada halaman 65 ayat 117 ini perumpamaan bagi orang yang menderma, ya, tetapi menderma infaknya itu pada perkara kekufuran, perkara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Kata Allah, perumpamaannya seperti angin yang mengandungi hawa yang sejuk menimpa tanaman suatu kaum, lalu angin itu menghapus, merosakkan segala tanaman yang ada. Ingatkan bahawa kita derma itu dapat pahala, ya, ingatkan kita derma itu dapatlah ganjaran terbaik. Rupanya ia adalah satu kehancuran. Dan siapa yang menzalimi, siapa yang zalim? Sebenarnya diri sendiri yang menzalimi kerana tidak mengamalkan nur al-haq, iaitu kebenaran datang daripada Allah, sokong kebenaran. Kita kena berjaga-jaga kalau nak derma, nak bagi, tengok kita derma itu menyokong kebenaran ataupun ia hanyalah sebagai satu perkara yang sia-sia. Itu sebabnya bercakap tentang harta ini, Allah bawakan dalam analisis Uhud, ya. Allah masih lagi bawa tentang harta sebagaimana dalam ayat 130 pada halaman 66. Maksudnya ialah, wahai orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Ini adalah ayat yang hadir ketika analisis perang Uhud, ya, Badar dan Uhud. Dan perang walaupun sudah berjuang, masih lagi kena ingat bahawa jangan main makan sahaja, jangan sekadar guna sahaja harta yang tidak bersih. Kerana harta yang tidak bersih dalam perjuangan kita, sama ada di medan perang ataupun membina keluarga, syarikat, ia akan memakan diri kita. Jadi ini adalah pelajaran pada halaman 66. Kita akan sambung lagi bersama rakan-rakan kita tadabbur online nanti. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada bahagian yang kedua ini untuk kita masih lagi mengulang kaji daripada juz yang keempat bersama dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya. Jadi alhamdulillah kita dah belajar bersama, ya, kita fokuskan kepada Al-Quran yang tuan-tuan baca, ya, yang didengarkan. Kerana bila kita fastami'u lah wa ansitu, ini ia memberikan rahmah, ya. Kalau tidak, nanti tuan-tuan akan kelangkabut dalam kehidupan bila Quran dibacakan, kita tidak beri fokus, kita tidak senyap. Kadang-kadang kita rasa kita banyak kerja, tetapi sebenarnya Allah sedang menawarkan rahmat untuk menyelesaikan banyak lagi urusan dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. Jadi ayat yang dibacakan sebentar tadi, ayat 133 daripada surah Ali Imran pada halaman yang ke-67, dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin dengarkan tadabbur bersama rakan-rakan kita yang sudah pun bersedia. Kali ini kita nak mendengar daripada Puan Hasliza online. Puan Hasliza, onkan mic, boleh? Dipersilakan Puan Hasliza. Okey, tak apa. Kalau tak dapat Puan Hasliza, kita
kembali semula ya untuk kita sama-sama ya ustaz ya. Ayat 133 ni ustaz, setakat ni ustaz nampak macam mana dia punya isi ni ustaz? Gantikan Puan Hasbizalah ni. Okey. Tadaburnya ayat ni selalu kita baca ustaz ya. Iaitu kita disiapkan untuk orang bertakwa ini syurga seluas langit dan bumi. Dan sebenarnya syurga itu di akhirat nanti, tetapi yang pertama sekali yang Allah seru adalah untuk maghfirah, untuk keampunan, dan kita kena bersegera. Ya, bersegera ini maksudnya ialah jangan lambat-lambat, jangan kita memberi alasan-alasan. Ini peringatan bersama, terutama apabila kita bercakap tentang bulan Ramadan yang akan datang. Kita harapkan Allah mengampunkan dosa kita. Kita kena buat paling kurang dua perkara. Man sama Ramadan imanan wahtisaban, iaitu kita kena penuh keimanan dalam puasa kita dan juga penuh dengan muhasabah. Bila kita selalu kira, kita rasa muhasabah ini kadang-kadang tidak enak disebabkan kita diaudit, ya. Kita diaudit, orang lain audit memang lagi perit, tetapi kita sebelum orang lain audit, kita kira nilai kita, kita sendiri yang muhasabah kepada diri kita. Dan dengan ini kita insya-Allah dijanjikan apa dalam hadis Nabi, taqaddama ataupun ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi ini adalah janji Allah ataupun seruan Allah. Siapakah orang bertakwa disampaikan pada ayat 134 dan 135. Sekali lagi pada ayat 136 itu Allah kata mereka itu diberikan maghfirah min rabbihim, dan syurga di bawahnya ada sungai kekal dalamnya. Dan pujian Allah, ni'ma wa ni'ma ajrul amilin, ya, bukannya Allah puji kepada balasannya, tetapi Allah puji kepada amilin, iaitu orang yang beramal betul-betul. Bila buat silap, dia terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau infak itu senang susah, waktu dia marah dia dapat tahan, dan juga dia dapat memaafkan manusia. Ini adalah ciri-ciri orang yang kuat prinsip, kuat al-haq dalam kehidupan. Dan ini sebagai persediaan untuk apa? Untuk bercakap tentang perjuangan. Inilah juga yang disambung pada halaman 68. Kita ingin melihat ayat 142, di mana dalam hidup kita ini Allah akan uji, dan Allah perlukan ataupun minta pada kita untuk bersungguh-sungguh. Istilahnya adalah jihad. Jom kita baca ayat 142. Nanti kita akan bersama dengan Puan Syafini selepas ini nanti ustaz ya, untuk tadabbur insya-Allah. Silakan. Jom. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Allah Azim, adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Kita bersama Puan Syafini online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 142 dari surah Ali Imran ini mengingatkan saya dan kita semua bahawa syarat untuk masuk ke syurga ada dua. Yang pertama ialah jihad, sama ada memerangi hawa nafsu, amal makruf nahi munkar dan sebagainya. Dan yang syarat kedua ialah sabar. Jadi hendaklah kita ni sentiasa mengamalkan sabar dalam jihad kita seharian. Wallahu'alam. Terima kasih ucapkan pada Puan Syafini berkongsi tadabbur ringkas daripada ayat 142. Maksudnya dalam hidup kita, untuk kita berada pada al-haq, pada prinsip, kita kena bersungguh-sungguh, kena paksa diri kita ini ya. Dan itu adalah latihan harian kita untuk jihad fi sabilillah yang lain, fi dalam peperangan contohnya. Dan semua itu memerlukan kepada kesabaran. Apa maksud sabar? Bukan sekadar kita berehat-rehat, tetapi kita buat yang terbaik. Terima kasih diucapkan pada Puan Syafini. Dan kita nak meneruskan, kita nak meneruskan lagi pada halaman ke-69. Jadi kita menyambung surah Ali Imran. Kali ini kita melihat kepada bagaimana
Allah menganalisis kepada peperangan yang dilalui oleh para sahabat. Ayat 152 untuk kita baca bersama, dan kali ini kita akan melihat kepada bagaimana tadabburnya selepas ini. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi. Okey, ayat 152 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 152 ini adalah sebahagian daripada analisis kepada perang Uhud, ya, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul, mengabaikan perintah Allah setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, iaitu ada harta ghanimah yang ada di bawah bukit Uhud itu sendiri. Ada di antara kamu orang yang menghendaki dunia dan ada di antara kamu orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka, tidak dapat mengalahkan orang-orang yang bukan Islam untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkanmu dan Allah mempunyai kurniaan yang diberikan kepada orang yang beriman. Jadi ini adalah analisis Uhud. Mari kita sama-sama dengarkan tadabbur daripada Hajjah Nur Hayati online. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai kurnia yang diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Ya, di sini ya, bila kita membuat kesalahan ya tanpa kita sedari, insya-Allah ya, bila kita bertaubat kepada Allah, Allah Maha Penyayang, pengampun ya. Allah Maha Ghafir ya. Moga Allah mengampunkan dosa kita dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Perkara yang berlaku dalam peperangan Uhud menyedarkan kita bahawa ya bertawakal kepada Allah dan juga sentiasa mendengar arahan ketua. Bila kita membuat kesalahan ya, kita minta ampun pada Allah, moga Allah mengampunkan dosa kita. Terima kasih diucapkan pada Puan Hajjah Nur Hayati atas tadabbur sebentar tadi, iaitu kita melihat bahawa sebenarnya Allah menegur ya kepada para sahabat dan juga menegur kepada kita. Ikut arahan. Ha ya, kena ikut arahan Rasul dalam peperangan ini, bukan sekadar Rasul yang mengajar solat tetapi sebagai panglima, sebagai ketua, dan ini adalah disiplin-disiplin tentang berpegang pada prinsip. Ya, kita bercakap tentang al-haq yang diajarkan dalam surah Ali Imran, nak berjuang perlu berpegang pada prinsip dan kadang-kadang tersasar. Allah menegur dalam kes surah Uhud ataupun perang Uhud ini ialah kalahnya umat Islam pada pusingan yang kedua. Jadi saya ucapkan terima kasih Puan Hajjah Nur Hayati, dan kita ingin bergerak kepada halaman yang ke-70. Kali ini menyambung lagi kepada bagaimana Allah memberikan bantuan kepada tentera Islam. Kita tengok pada ayat 154 ini,
Maksudnya apa? Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa selamat kepadamu, rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Maka ini adalah sebahagian terjemahan ayat 154. Kita nak bersama dengan Coach Jamil terus, ya, apa message yang boleh kita dapat sebagai renungan kita bersama Coach Jamil, ya, di online. Sama-sama kita dengarkan. Baik, terima kasih Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 154. Allah Ta'ala memperihalkan kisah tentang dua golongan tentera Muslim. Satu, yang mana tentera ini rasa yakin sungguh-sungguh pada Allah, pada Nabi, hingga memberi kesan kepada psikologi dan juga fisiologi. Golongan yang kedua, adanya golongan ini rasa ragu-ragu dan bersangka-sangka terhadap apa yang mereka buat, juga memberi kesan kepada psikologi dan juga fisiologi. Namun begitu, kita jelas bahawa Allah Ta'ala memberitahu, Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang terkandung dalam sangkaan dalam dada kita. Wallahu'alam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil. Ya, maksudnya Allah tahu apa yang ada dalam hati umat Islam yang diberikan bantuan dan orang-orang yang mula rasa cemas ini. Nak ceritanya apa? Salah satu pelajaran penting pada 100 ayat 154 halaman 70 itu, dalam perjuangan sebenarnya satu Allah bantu. Ya, yang keduanya ialah ada pelbagai perasaan takut, rasa bersalah, rasa nak berbeza pendapat. Semua itu kalau ianya diletakkan keutamaan kepada Allah, kepada ketua ataupun rasul pada waktu itu, maka perkara itu dapat diselesaikan. Ya, jadi bila Allah tahu, jangan bimbang sangat. Kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia berbanding dengan kita punya kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita doakan agar kita dapat mengambil pelajaran. Ini bercakap tentang analisis perang, perjuangan, ya, perjuangan di medan perang. Tetapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita baca surah Ali Imran ini, ia mengajar kepada kita perjuangan kita ada medannya, namanya rumah. Ada namanya perjuangan untuk baca Quran contohnya. Hati kita ada bercakap macam-macam. Pasti kan, kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang rasa bersemangat, kadang-kadang rasa saya ni tak layak begitu begini. Tetapi yang pentingnya ialah Allah mengajar dekat situ, wallahu alimum bidzatis sudur, pada ayat 154. Kalau ada perkataan-perkataan jahiliyah, ya, perkataan-perkataan yang negatif pada Allah, kita kena cantas awal-awal, ya, kena cantas awal-awal. Kerana apa? Bila kita ada masalah, kita kena mengadu pada Allah. Tapi kalau kita ada dhannal jahiliyah, ya, kita ada perasaan jahiliyah kepada Allah, kata Allah nak bantu saya ke? Ha, contohnya, Allah ni mengapalah bagi ujian banyak sangat pada saya? Padahal sebenarnya kita tahu bahawa Allah bagi ujian itu, Allah siapkan dengan solusinya, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Itu semua adalah al-haq yang perlu kita bina, dan ia boleh berlaku muncul bila ketika berjuang, ketika beramal dalam hidup seharian. Jadi ini yang kita belajar halaman 70, dan kita nak pergi kepada halaman yang terakhir, halaman 71. Kali ini pada ayat 158, dan sesungguhnya sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Dan kita nak baca ayat 159. Ayat ini adalah ayat selepas perang Uhud. Ya, bagaimana Rasul dengan kepergian 70 orang tentera Muslim dalam perang Uhud, bagaimana Nabi menguruskan konflik-konflik yang berlaku, ada yang tak ikut cakap, ada yang tak ikut seperti mana yang diharapkan di medan perang. Jom kita baca ayat 159 dan kita dengar tadabbur nanti bersama dengan Ustaz Zaim. Kita baca dulu Ustaz, ya. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qalam azim ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau berlemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut terhadap mereka yang mungkin tidak mengikut kepada arahan. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkan, mohonkan keampunan dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apa telah membulatkan tekad, tawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Bagaimanakah mesej tadabbur ayat 159 bersama dengan Zaim online? Maaf. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni mengingatkan saya bahawa ketika berjuang pasti akan ada orang macam buat perangai. Jadi saya mesti ingat bahawa saya mesti sikap yang pertama, saya kena lemah lembut, dan yang kedua saya kena maafkan mereka kerana kesilapan mereka, dan yang ketiga saya kena bermesyuarat. Dan kenapa saya kena mesyuarat? Sebab akhirnya setelah kita berusaha sedaya upaya, step yang terakhir kita yang paling penting ialah kita bertawakal kepada Allah, kerana Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita dan bukannya kita sendiri yang memberikan kemenangan. Allah. Terima kasih diucapkan pada Tuan Faris, bukan Zaim. Zaim nanti akan muncul pada sesi akan datang, insya-Allah tersilap nama saya. Okey, Tuan Faris, terima kasih diucapkan ya, menjelaskan ya apa mesej yang kita dapat daripada ayat 159 sebentar tadi, dan yang paling penting dekat situ Tuan Faris ya, iaitu perkataan tawakal. Tawakal itu apa yang Tuan Faris faham tentang tawakal di situ untuk kita amalkan pada tahun ini, apatah lagi nak menjelang Ramadan ini? Tawakal itu adalah bila kita telah bersedia sedia upaya. Maksudnya bukannya tawakal itu kita sekadar menyerahkan bulat-bulat kepada Allah. Maksudnya bukannya tanpa usaha, tapi contohnya dalam kita merancang Ramadan ni kita perlu persediaan, dan persediaan tu kita perlu buat sekarang untuk kita dapatkan hasil yang terbaik pada masa akan datang. Dan itulah tawakal yang Allah sebut dalam Al-Quran untuk kita sama-sama. Baik, terima kasih. Maksudnya ialah tawakal itu ialah kita berusaha dan kita serahkan pergantungan betul-betul bukan pada kita. Ya, kadang-kadang kita rasa strategi kita kerana cara saya pasti berjaya. Itu tak bukan kaedah tawakal yang betul. Tawakal yang betul ialah kita berusaha sebaik mungkin tetapi yakin bahawa usaha saya ni ciput, kecil sahaja, sebenarnya saya bergantung. Perlu membulatkan pergantungan kepada siapa? Allah yang Maha Berkuasa. Walaupun saya dalam keadaan saya lebih betul, saya yang betul, ada orang yang buat silap dalam kehidupan saya. Jadi ini panduan daripada 10 halaman juz yang keempat. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita berdoa, moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang yang makin berusaha, makin lagi kuat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami berinfak, kami sedekah kepada barang-barang, apa-apa yang kami sedekah pada barang-barang yang kami cintai dan kami sukai, barang-barang yang baik ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk itu ya Allah. Ya Allah, timbakanlah akan sedekah, infak, zakat kami semua, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, moga-moga dengan itu kami dapat menjadi hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam berinfak dan menderma dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa memandang ke bawah, ya Allah. Hati yang sentiasa cintakan kepada orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami segala kesalahan-kesalahan yang kami, agar kami dapat muhasabah, dapat memperbaiki kesilapan kami, ya Allah. Dan janganlah kau hukum kami di atas kealpaan dan kelalaian kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, dengan doa yang kita mohon Allah kabulkan dan kita menjadi orang yang sentiasa bertawakal. Inilah perspektif ya, berusaha bersungguh-sungguh, gantungkan kejayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita membawakan bahawa pergantungan betul-betul pada Allah, bukannya pada manusia. Pasal kalau bergantung kepada manusia, kita akan jadi cepat marah,
cepat stres, kita akan jadi depressed. Tetapi kalau bergantung kepada Allah, berusaha tetap berusaha. Tetapi kita tahu Allah yang paling berkuasa. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan menjadi orang yang terus bertawakal, terus berjuang. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.